Marikah hari ini bijak mengatur mengurus wata-watanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Imut itu janji Hakim kepada anda semua dan janji kami pula kepada anda untuk terus menghiasi hari anda dan tengah hari anda dengan penuh inspirasi selama satu jam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bertemu lagi dalam Wanita Hari Ini, siaran 23 April 2013. Dan hari ini bersama dengan saya, Fiza Sabjohan dan juga rakan setugas Irin Putri Azmi. Betul tu. Dan saya pasti anda di rumah masih ingin lagi melihat atau mendengar nyanyian merdu daripada Hakim. Tapi jangan risau kerana dia akan kembali untuk menyerikan Wanita Hari Ini pada hujung rancangan nanti. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan. Aha. Dan sebenarnya hari ini, Irin, kita akan membincangkan tentang satu topik yang cukup menarik, iaitu tentang memperkasa wanita. Kalau kita nak cakap tentang wanita ni sebenarnya, jika dahulu pendapat masyarakat mengatakan bahawa wanita ini tempatnya di dapur, dan mereka juga mengatakan wanita ini hanya layak untuk menghayun buayan. Tapi ada juga pepatah mengatakan tangan yang menghayun buayan itu juga boleh mengguncang dunia, dan itu telah terbukti hari ini. Di mana jika orang lelaki boleh sampai ke bulan, wanita juga boleh menjadi angkasawan dan menggapai bintang. Macam-macam yang boleh dilakukan oleh wanita. Dan wanita hari ini juga mampu untuk berdiri sama dan setanding dengan lelaki. Betul tu. Dan tahu tak, Fiza, bahawa 68% mahasiswa yang belajar di pusat institusi pengajian tinggi di Malaysia adalah wanita. Malah jawatan-jawatan berpengaruh seperti Gubernur Bank Negara, Ketua Pengarah Unit Perancangan Ekonomi dan juga Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti, semuanya wanita. Dan apa kita boleh lihat
bahawa kerajaan memberi sokongan yang penuh kepada apa jua program bagi memperkasakan golongan wanita di negara ini. Benar. Dan hari ini kita juga akan bersama dengan tetamu kita yang juga cukup perkasa, yang telah memberi banyak sumbangannya terhadap pembangunan negara juga. Dan tapi sebelum itu, Irin, kita nak kongsikan satu lagi orang kata amanah ataupun manifesto yang telah pun diwar-warkan baru-baru ini tentang memperkasa wanita. Kita saksikannya. Silakan. Kita juga ada peruntukan untuk wanita. Kerana wanita adalah amat penting. Wanita jadi tulang belakang kepada barisan nasional selama ini. Kita akan teruskan usaha supaya dalam bilangan membuat keputusan, wanita hendaklah mencapai 30% dalam sektor awam dan swasta. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu golongan wanita agar berada di barisan depan dalam bidang perniagaan mahupun sektor-sektor utama di Malaysia. Dalam memperkasakan penyertaan wanita, Manifesto Barisan Nasional kali ini lebih menumpukan penambahan jumlah wanita dalam membuat keputusan, menyediakan lebih banyak peluang bisnes dan ruang untuk mereka menambah pendapatan keluarga. Menggalakkan wanita, terutamanya ibu tunggal, untuk lebih berdikari dengan memberikan pelbagai insentif perniagaan selain menggalakkan kewujudan Pusat-Pusat Asuhan Satu Malaysia di semua pejabat kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC. Pengumuman dasar ini telah disambut baik dan sememangnya wanita memainkan peranan penting dalam membina keluarga bahagia selain menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Setuju sangat sebab pada wanita dan ibu-ibu yang bekerja, adanya tempat asuhan kanak-kanak di tempat kerja, so lagi menyenangkan. Dan sekarang ni macam apa, penyusuan ibu kan, so lagi kita menggalakkan penyusuan ibu. So bila benda pusat asuhan tu berada di tempat kerja, so lagi menyenangkan ibu-ibu dan tidak mendatangkan masalah pada ibu-ibu yang bekerja lah. Ini merupakan salah satu inisiatif yang bagus, yang mana dia membuka peluang kepada wanita sendiri untuk menceburi bidang perniagaan. Jadi dekat sini wanita tak bergantung kepada makan gaji. Dapat kita bagi peluang kepada wanita untuk memperkembangkan lagi kebolehan dia dalam bidang perniagaan dan memperbaiki taraf hidup lah. Saya harap manifesto ni akan diperluaskan lagi, yang mana dia bagi lebih banyak peluang kepada wanita khususnya lah. Pusat pengasuhan tu saya memang setuju sangat benda perkara tu dibuat oleh pihak kerajaan lah. Anak-anak tu dijaga, ada diadakan pusat tu, kita dekat tempat kerja, maknanya kita kerja pun dengan tenteram, dengan aman, tak payah fikir-fikir masalah yang lain lah. Sekarang sekali petik semua orang boleh dapat info tentang produk yang ibu tunggal tu, memang membantu sangat kepada ibu tunggal. Alhamdulillah. Ternyata wanita di luar sana memang menyambut baik manifesto yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, daripada sebelum kita berteruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, kita ada satu bingkisan untuk dikongsikan bersama anda, iaitu segmen teknologi kecantikan yang telah disediakan oleh Fisa sendiri. Dan hari ini segmen teknologi kecantikan, kita nak berkongsi satu lagi idea ataupun teknologi terbaru di mana anda boleh membuat rawatan untuk membetulkan struktur wajah ataupun menegangkan kulit yang kendur, terutama sekali bagi mereka yang berumur 30 tahun ke atas. Kalau nak lihat apakah rawatan yang kita kongsikan minggu ini, saksikan bingkisan ini. Saksikannya. Kulit kendur dan juga bentuk wajah tidak sekata antara masalah yang digeruni oleh wanita, apatah lagi jika telah menginjak kepada usia 30 tahun ke atas. Namun kini anda tidak perlu lagi risau kerana dengan adanya teknologi terkini dalam dunia kecantikan, pelbagai rawatan mungkin dapat membantu mengatasi masalah anda. Minggu ini kami bawakan kepada anda satu lagi rawatan terkini yang mungkin menjadi jalan penyelesaian kepada masalah anda. Peningkatan usia serta faktor berat badan adakalanya membuat bentuk wajah seseorang itu berubah menjadi lebih lebar dan ada sehingga menyebabkan kulit kendur. Kini dengan adanya kaedah terkini dalam rawatan kecantikan, wanita mahupun lelaki tidak perlu lagi gusar.
Rawatan ini didatangkan khas dari Korea. Dia akan untuk menaikkan kita punya kulit yang sudah kendur ataupun untuk membentukkan wajah kepada V-shape. Okay. Dia sebenarnya dia adalah needle yang dicipta khas. Di hujungnya ada thread ataupun benang. Benang tu akan dimasukkan di dalam kulit, di bawah kulit saja, dan kulit akan membina kolagen disebabkan oleh thread tu, dan dia akan semakin muda dan muda disebabkan pembinaan kolagen. Berbeza dengan kaedah konvensional penarikan kulit muka, rawatan ini digelar sebagai rawatan makanan tengah hari kerana prosesnya yang sekejap dan tidak memerlukan sebarang pembedahan mahupun ubat bius. Tetapi kalau kita nakkan kecantikan yang lagi dikatakan memberi diskaun kepada usia, sebanyak 10 tahun, 5 tahun, kita patut buat setiap 3 bulan selama 3 kali. Dia akan bertahan selama 2 ke 3 tahun. Jadi selepas itu, proses yang sama perlu diulang. Ibarat rawatan akupunktur, jarum dengan benang kolagen yang dimasukkan ke dalam kulit akan meresap dan memberikan kesan anjal serta mulus kepada kulit. Teknologi invasif yang berkesan tanpa sebarang kesakitan ini adalah rawatan terkini tanpa pembedahan yang dapat memberikan hasil yang segera. Rawatan ni adalah teknologi yang terbaru tanpa surgery. Ya, kalau kita kata nak buat surgery tu, kita akan fikir pasal anestesia, general anestesia yang banyak boleh mendatangkan mudarat. Dan selepas surgery, kalau facial surgery, facelift, dia ada, kita boleh nampak dia punya kesan parut, ya. Tapi ini tidak perlu takut langsung sebab dia adalah bagaikan acupuncture needle yang dimasukkan di bawah kulit. Jadi dia akan nampak lebih natural dan tak nampak dibuat-buat muka tu. Semakin usia meningkat, lapisan kolagen kulit akan semakin berkurangan. Dengan adanya rawatan Thread Lift Collagen ini, ia dapat memberikan satu anjakan baru dalam dunia kecantikan. Dengan tenaga profesional yang diberikan oleh Dr. Hatun Dulaila, antara pelopor rawatan ini di Malaysia, anda mungkin tidak perlu risau lagi tentang masalah kedutan ataupun masalah wajah yang lebar. Cuma terangkan je. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih ucapkan pada bantuan untuk melakukan latihan. Mungkin mereka memerlukan bantuan warga mas seperti lampin ke. Mungkin mereka perlu bantuan kursi roda ke. Jadi 50 juta ini akan memperluaskan lagi social safety net. Terima kasih kuucapkan padamu. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Dan seperti kita war-warkan sebentar tadi, topik pada hari ini ialah memperkasakan wanita. Dan seperti kita sedia maklum bahawa inisiatif yang terkandung dalam Manifesto Barisan Nasional akan membantu golongan wanita untuk lebih berkeupayaan serta berdikari selain mewujudkan lebih banyak peluang untuk bekerja di rumah. Ruang dan peluang serta berdiri di kaki sendiri, itulah yang kita inginkan terhadap semua wanita pada hari ini. Dan kita akan berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik memperkasa wanita ini bersama dengan dua panel jemputan kita di studio saya, berkobar-kobar. Excited sangat menerima mereka. Teruja mereka berdua. Dan kalau izinkan saya perkenalkan di sebelah Irin, kita bersama dengan Tan Sri Nafsiah Umar, iaitu pengerusi WIM ataupun Women Institute of Management. Selamat datang Tan Sri, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Okay. Dan juga bersama kami Puan Jamilah Hanim Uthman, Exco Pergerakan Puteri UMNO. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan kalau boleh kita teruskan Tan Sri, kalau kita lihat tentang apa yang disasarkan ataupun diwawarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri tentang bagaimana untuk memperkasakan golongan wanita ini, membeli ruang, peluang dan ingin suara mereka didengari
dalam bidang korporat, konglomerat dan juga GLC, kita nak melihat kesinambungan WIM di situ. Bagaimana WIM ini seiring dalam membantu memperkasakan wanita ini? Terima kasih di atas soalan itu. Sebenarnya WIM ini telah ditubuhkan begitu lama. Sebab itu dalam pada 14 hari bulan Mei ini, maka genaplah 20 tahun ya usianya. Dan dalam waktu itu kita telah banyak membantu wanita-wanita, terutamanya mereka daripada golongan yang rendah. Kalau tak silap saya, dah 26,000 lebih wanita telah kita berjumpa dan memberi kursus dan sebagainya. Kursus-kursus seperti hari ini kursus ICT pun kita masukkan juga. Jadi jangan wanita tu ketinggalan. Kursus-kursus bagi dalam pertanian dan sebagainya lah. Membuat craft kita masukkan juga. Membuat kuih kita buat juga. Jadi pada pandangan saya, apa yang kita buat ini memang pun kerajaan buat. Kita sebagai NGO pun bersama-sama dengan kerajaan. Kerajaan hari ini menyediakan begitu luas peluang bagi kaum wanita kita. Dan semestinya juga dia buat. Kerana wanita di negara kita ini lebih, orang kata ni 50% penduduk adalah terdiri kaum wanita. Dan dalam suasana hari ini pula, ya kita nak pilihan raya ni ya. Dalam suasana ini kita dapati pengundi wanita itu ada 6.61 juta wanita. Keseluruhannya ada 13 juta lebih pengundi. Tapi bila kita tengok ni, jadi wanita ini dia sendiri dapat kita beri mereka kursus dan sebagainya untuk memperkasakan diri mereka, untuk mereka mengambil bahagian di dalam pembangunan negara. Kerana keamanan negara ini, keterampilan negara kita ini bukannya oleh kaum bapa saja. Ada juga wanita di belakangnya. Wanita bersama-sama juga. Tapi tadi saya dengar ada yang disebutkan tadi kan. Wanita di universiti hari ini 65-68% adalah wanita. Jadi sebenarnya kami pula di WIM ini, kita bagi mereka itu kursus-kursus supaya wanita yang tak pergi universiti ini tadi dapat berdikari. Ibu-ibu tunggal ya, kita beri juga mereka kursus supaya mereka dapat berdikari. Kami ajar mereka bagaimana untuk mengail ikan. Kami tak bagi mereka ikan. Bagi panca. Betul. Pendapat Tan Sri. Puan Jamilah sendiri, bagaimana Puan melihat manifesto yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan peluang wanita dalam membuat keputusan di peringkat nasional? Okey, terima kasih Irin. Pada saya, pertama-tamanya terima kasihlah kerana menjemput sekali lagi. Dan di dalam manifesto tu kita nampak bagaimana kerajaan serius. Sebab daripada 17 teras manifesto atau yang ditekankan oleh Mak Berhormat Perdana Menteri sendiri, aku janji. Salah satu daripada 17 teras adalah untuk memperkasa wanita. Dan saya yakin dan percaya bila kita ada teras memperkasa wanita itu, kita perlu bagi ucapan tahniah juga kepada pimpinan wanita di dalam Kerajaan Barisan Nasional. Kerana usaha ini berterusan daripada pimpinan wanita di dalam Kerajaan Barisan Nasional bersama dengan pimpinan atas untuk memastikan wanita ditingkatkan partisipasinya, ditingkatkan juga kedudukannya. Jadi kita tengok yang salah satu daripada manifesto untuk memperbanyakkan lagi ahli lembaga pengarah dari kalangan wanita. Dan saya kira usaha ini bukan baru-baru ini. Daripada 2011-2010 di dalam bajet telah dibentangkan. Dan tak silap saya, saya baca pada Mac 2012 dia ada program pengarah wanita dipanggil. Dia telah pada Mac 2012, 25 wanita yang di dalam program khas ini telah layak untuk diketengahkan sebagai pengarah-pengarah syarikat. Dan kementerian di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, saya dipahamkan ada program-program dia bersama dengan Malaysian Alliance Corporate Directors, Malaysian Directors Academy dan lain-lain agensi untuk memastikan wanita-wanita yang yang apa kata diterpilih ini diketengahkan di barisan hadapan. Itu dia, saya kira memang pihak Barisan Nasional ataupun kerajaan cukup serius untuk membantu memperkasakan dalam memberi
memberi ruang dan peluang kepada wanita ini sendiri. Bercakap tentang Kementerian Pembangunan Wanita tadi, apa yang Puan Jamilah cakapkan, mungkin saya nak bertanya sedikit kepada Tan Sri, di mana kalau kita melihat kepada orang kata insentif yang diberikan kepada kerajaan khususnya kepada golongan ibu tunggal dan juga wanita ini memang saya kira tidak dapat dinafikan lagi. Jadi bagaimana sebenarnya WIM turut sama memberikan latihan dan juga insentif-insentif keusahawanan kepada golongan ini? Ya, kita juga berterima kasih kepada kerajaan kerana dia membantu kita. Ya, kerajaan juga bila dia menyediakan program-program ini, dia mengajak juga kita bersama. Ya. Misalnya lah, bagi saya sendiri, saya pernah juga memberi kursus-kursus ini dengan kan ada karisma, ya. Ada karismanya, ada satu azam dalam program satu azam tu, azam tani, azam meniaga. Maknanya di sini kita beri latihan dulu. Begitu dalam apa yang kita nak buat, kerajaan beri latihan dulu. Jangan tak ada kita sorongkan saja wanita ni, anak engkau jadilah corporate leader ke. Tak pula, ya. Kita bagi mereka itu latihan supaya bila pergi dia duduk di dalam board ni tadi, dia mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi yang penting bagi saya lah, yang saya perhatikan dalam kursus-kursus kita bagi ini, bukan sungguh pun di peringkat yang bawah, di rendah, kita bagi dia kursus, kita bagi dia alat pun juga untuk memulakan perniagaan. Dan ajar pula macam mana nak guna alat ni. Incubator. Jadi tak guna kita bagi alat, bagi ini. Tak, sumbernya dibagi. Jadi di dalam program memperkasakan wanita ini, rasa saya semua kita teliti, kita kaji dulu apa dia yang patut kita bagi. Dan bila dah bagi begitu, penerima juga kadang-kadang wanita-wanita ini, dia pun memberi cadangan. Dan saya dengar hari ini ada package lain pula ni. Package macam mana nak kukus nasi lemak, package buat cendol dan buat cendol dan air batu. Ada pula pakej macam mana buat putu piring. Semua dah ada. Macam-macam ya, Tan Sri. Ada. Mungkin Jimmy juga nak ulas sedikit tentang antara lain insentif yang diberikan oleh kerajaan. Itulah, saya memang suka nak menambah apa yang Tan Sri katakan tadi. Selain daripada kita nampak keseriusan kerajaan untuk menaikkan atau memberi peluang kepada wanita atau masuki participate dalam position-position yang tinggi, ya. Bila katanya dia nak sediakan pusat asuhan Satu Malaysia, saya memang sangat setuju kerana ini merupakan satu masalah kepada ibu-ibu yang bekerja. Satu stres ataupun satu gangguan, ya. Bila kita terpaksa memikirkan anak pada masa sama kita terikat dengan kerja. Sebab saya tahu rakan-rakan wanita, adik-beradik saya sendiri, wanita ni dia punya komitmen ni lain sikit, Tan Sri. Komitmen dia lebih tinggi. Itu memang apa ni, tak perlu kata apa ni, kita sangkalah. Jadi antara bila kita adakan pusat asuhan Satu Malaysia di bawah manifesto juga, yang Mak Perdana Menteri kata dia akan pastikan di setiap jawatan kerajaan dan juga GLC ataupun GLIC, dan juga akan digalakkan sektor-sektor swasta untuk membuka. Dan bukan saja itu, disediakan juga geran-geran untuk membuka pusat asuhan Satu Malaysia. Jadi saya kira itu adalah salah satu juga usaha yang menunjukkan keseriusan kerajaan kita pada hari ini. Dan wanita harus menyambut pula dengan baiknya. Mesti ambil. Kalau peluang dah ada, ya. Misalnya dalam satu perumahan, kawasan perumahan. Kalau seorang ibu dia pilih untuk duduk di rumah jaga anak dia, dia boleh ambil 4 anak yang lain, buka pula satu taman asuhan ke dan sebagainya, bagi jiran-jirannya yang nak pergi kerja. Jadi tak payah dia bawa anaknya pergi ke pejabat ke apa, dekat sebelah rumahnya misalnya ada orang. Jadi ini perlu, wanita perlu memberi sokongan kepada wanita yang lain supaya dapat kita maju bersama ke depan. Mungkin kita dapat lihat bahawa setengah wanita mungkin ada idea yang untuk dilakukan perniagaan, tetapi mungkin tidak tahu, mungkin selok-beloknya atau bagaimana untuk memasarkannya. Dan khususnya bagi golongan ibu tunggal, mungkin bagaimana Tan Sri melihat inisiatif yang diberikan, bakal diberikan oleh kerajaan kepada golongan ini, dan mungkin adakah mereka golongan sasaran bagi WIM sendiri?
WIM memang sudah lama bekerja dengan ibu tunggal ni. Tapi baru-baru ini ya, kita dengar, kita mesti pakai dengar apa cerita. Yang amat berhormat baru-baru ini Datuk Najib telah pun mengisytiharkan Juwita. Siapa yang tak dengar Juwita lagi? Hari-hari dilaungkan dalam TV, radio dan sebagainya. Juwita untuk wanita-wanita terutamanya ibu tunggal. Kalau kita perhatikan statistik menunjukkan ketua isi rumah hari ini yang diketuai oleh wanita 900,000. Tapi ketua isi rumah oleh ibu tunggal ni tadi ada 831,000 orang. Jadi dalam Juwita ni tadi, Masya Allah, dia boleh dapat insurans bayar RM20 sebulan aja. InsyaAllah saya pun boleh jadi ahli Juwita sebab saya pun ibu tunggal. Jadi begitu juga dengan program-program yang disediakan. Jadi saya rasa wanita Malaysia begitu bertuah. Difikirkan bukan sahaja oleh pemimpin-pemimpinnya, oleh NGOs, boleh kerajaan juga supaya kita bantu-membantu antara satu dengan lain untuk memperkasakan wanita di negara ini. Saya amat tertarik ya, dengan apa yang Tan Sri cakapkan tentang mengambil, merebut peluang. Ada banyak peluang yang diberikan mendukung golongan wanita. Dan sebenarnya sekarang saya nak tanya kepada Jamilah. Mungkin nak kongsikan sikit apa yang disuarakan oleh Tan Sri tadi. Okey, pertamanya saya nak menambah. Selain saya rasa ibu tunggal memang sangat bertuah. Apa kita panggil ni di Malaysia ni, bukanlah kita nak mengalakkan peningkatan atau statistik ibu tunggal, tetapi maknanya kerajaan peka dan kerajaan prihatin tentang masalah ibu tunggal. Jadi kita tahu kata-kata bila isu-isu ataupun kes-kes diorang ni dibawa ke mahkamah, kadang-kadang sedikit apa kita panggil ni payah ya. Adalah prosedur-prosedur yang perlu dilalui. Dan di dalam Juwita juga, saya Perdana Menteri pun mengumumkan Yayasan Bantuan Agama Malaysia akan memberi bantuan agama yang percuma kepada golongan ibu tunggal. Saya kira itu salah satu apa kita panggil ini bantuan yang sangat baik kerana dapat meringankan beban. Ya, ada kes ibu tunggal ni dia bertahun-tahun nak menunggu kes yang selesai. Betul. Dengan adanya bantuan agama percuma ni, saya memang dapat banyak membantu. Dan juga rumah-rumah macam kata Tan Sri tadi, mereka ni adalah ketua keluarga in this case. So kita juga, kerajaan juga memberi peluang kepada mereka untuk memiliki rumah-rumah di bawah PPR, program perumahan rakyat. Dan saya ingin menambah juga, selain daripada apa yang disediakan oleh peluang-peluang perniagaan bawah Juwita, kita ada juga saluran-saluran di bawah AIM Amanah Ikhtiar Malaysia, kita ada di bawah Tekun, selain daripada Satu Azam. Jadi saya kira banyak peluang-peluang oleh golongan ibu-ibu tunggal ni perlu mereka sendiri mencari. Kadang-kadang kita tidak boleh tunggu saja, tunggu dan lihat. Kita perlu ke depan dan mencari. Dan macam kata Tan Sri juga, golongan-golongan wanita yang di atas tu juga, apabila sudah berada di atas, bolehlah membantu golongan-golongan wanita di bawah. Kerana itu yang penting. Itu yang paling penting. Sebab apabila saya seronok bila melihat ketika suatu waktu dahulu, Tan Sri Dafida Aziz, dia duduk sebagai menteri. Dan kita tengok di bawah, even Director General salah satu agensi MAIDA tu pun wanita. Sekarang bila menteri sudah bertukar Tan Sri, kita tengok di bawahnya pun tak adalah apa wanita. Tapi saya yakin dan percaya selepas ini menyahut apa kita panggil ni manifesto atau kejanji Barisan Nasional, akan ditambah apa kita panggil ni kedudukan ataupun tempat-tempat wanita di dalam kementerian itu sendiri. Yang penting kita tahu untuk merebut dan mengambil peluang yang telah diberikan itu dengan sebaik mungkin. Mungkin Tan Sri nak kongsikan, bila cakap tentang apa yang dikatakan oleh Jamie tadi, tentang peluang, ruang, segala-galanya, kadang-kadang wanita ini tidak tahu tentang potensi yang ada pada diri mereka, khususnya bagi golongan, mungkin golongan ibu tunggal ini dalam keadaan yang ada pelbagai masalah, bagaimana untuk memikirkan tentang keluarga, anak-anak dan sebagainya. Mereka tidak tahu tentang potensi diri mereka, bagaimana sebenarnya WIM dapat membantu orang kata memperkembangkan potensi diri mereka. Yang ini semua rasa saya tiap-tiap wanita dan juga pemimpin-pemimpin itu, mereka harus menyampaikan kepada mereka yang tidak mendapat maklumat ini. Tapi nak katakan hari ini susah nak dapat berita, saya kurang percayalah. Sebabnya melalui sebaran media massa hari ini semua boleh dapat. Saya pernah ingat sekali, mungkin tak melalui TV tetapi melalui radio, wanita di Sabah di pendalaman keluar, dua hari dia datang untuk ke Kota Kinabalu. Saya kata, kenapa datang ni? Saya nak ikut kursus, saya terdengar di radio. Maknanya tersebar. Communication dalam negara kita ini, tak bolehlah kita kata salah.
ya. Mm-hmm. Jadi bermakna di mana pelusuk aja di negara kita ini memang ada dapat berita. Mm-hmm. Tapi yang penting pemimpin-pemimpin yang mana ada harus bersama-sama dengan mereka yang memerlukan supaya you know memberi bantuan-bantuan. Mm-hmm. Dan ini saya difahamkan wanita UMNO di seluruh Malaysia ni dah pergi. Mana-mana dah pergi yang jaringannya dengan sayang salamnya dan sebagainya. Memang dah sampai pada mereka. Mm-hmm. Yang penting saya nak bagi tahu ini, ini bukan welfare. Yeah. Kalau welfare itu bagi aja, dia duduk dan dia makan. Mm-hmm. Bukan, ini bukan, bukan. Ini ialah productive welfare apa yang kita amalkan ini. Mm-hmm. Ya, bermakna kami latih kawan, kami buat begini supaya anda berdikari. Yeah. Kerana penting di sini ialah kita punya orang kata maruah itu penting. Mm-hmm. Jadi saya ingin memperingatkan pada wanita, ya. Kita mesti jaga maruah kita. Benar. Itu penting. Mm-hmm. Okey. Dan saya fahamkan bahawa WIM telah banyak mencapai kejayaan sejak ia ditubuhkan dan saya fahamkan juga WIM akan menyambut ulang tahunnya dalam masa terdekat ini. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya pada 14 hari bulan Mei ini kita akan ada 20th anniversary. Sebenarnya tak terfikir kita akan sampai 20 tahun. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah kita telah memberi banyak perkhidmatan dan kita nak mengajak semua orang yang berminat, wanita-wanita ke kaum bapa ke ya bersama-sama orang kata ini meraihkan ya satu satu badan NGO yang telah berkhidmat untuk negara untuk wanita dan satu daripadanya yang saya sangat sangat bangga ialah kita dapat bangunan kita sendiri. Jadi kita ada. Ya, bangunan sendiri kita ada dan daripada itu hasil itulah kita kadang-kadang buat program kita. Dan di hujung-hujung perbincangan kami mungkin Puan Jamilah mungkin ingin memberi sedikit harapan mungkin tentang manifesto yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan mungkin Jimmy juga boleh kongsikan sedikit komen tentang PRU13 ini di mana 9 calon pilihan raya itu adalah di kalangan puteri termasuk Ketua Puteri Negeri dan juga Ketua Puteri Bahagian. Itu peluang yang diberikan kepada wanita tu. Boleh kongsikan sedikit. Pertamanya memang saya mengharap sangatlah di bawah teras memperkasa penyertaan wanita tu akan betul-betul kita dapat realisasi kan. Tapi saya kira daripada ada beberapa teras beberapa manifesto di bawah teras tu banyak yang telah di apa kita panggil dibuat ya cuma kita nak pastikanlah JLC atau JLIC dan juga sektor-sektor swasta ni menyahut. Kalau dia tak menyahut saranan Perdana Menteri susah juga. Jadi pemantauan ni ke atas syarikat-syarikat ni perlu dibuat jugalah. Dan pusat asuhan ni saya memang harapan saya kalau dapat betul-betul memang dapat meringankan beban. Memang itu menjadi harapan kepada wanita-wanita yang bekerja. Dan apa kita panggil menyentuh berkenaan dengan calon calon daripada di kalangan rakan-rakan, dari kalangan ketua saya sendiri, kita alhamdulillah diberi kepercayaan dan saya yakin dan percaya background rakan-rakan ni masing-masing ada peguam, ada accountant, ada juga lulusan daripada Mesir dan Jordan. Mereka ni adalah golongan-golongan pelapis juga, golongan muda yang saya yakin dan percaya boleh membawa perubahan you know ke dalam apa kita panggil struktur pentadbiran negara. Dan apa kita panggil kita pada masa sama kita berharap juga agar diberi peluang yang lebih lagi pada masa-masa akan datang. Kerana seperti yang saya katakan di awal tadi Fiza dengan Erin, wanita ni komitmen dia berbeza sedikit. Dan ada salah seorang rakan-rakan very senior tu Tan Sri saya nak berkongsi lah, dia kata wanita ni memang perlu diberi lebih tempat di dalam suatu apa ni perwakilan-perwakilan macam wakil rakyat ataupun parlimen. Kerana mereka komitmen tinggi dan juga apa dari segi integriti itu pun lebih tinggi. Ini kata rakan. Kata rakan bolehlah untuk penulis sana pun fikir-fikirkan sikit tapi ini kata rakan saja. Kata wanita ada komitmen dan integritinya lebih tinggi. Insya-Allah. Sebagai kesimpulannya kepada pembincangan kita, mungkin Tan Sri ingin beri sedikit harapan wanita terhadap ini. Memang banyak harapan saya. Kata orang tua-tua ada budi, ada balas. Jangan kita lupa nak balas budi. Dan harapan saya memang besar. Kata orang mari kita ke naik ke bukit
tempat menjemur buah pala. Harapan saya bukan sedikit. Sebanyak rambut di atas kepala. Alhamdulillah, seronok itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Tan Sri dan juga Puan Cemlah kerana sudi berkongsi. Saya kira bukan saja informasi, tetapi juga pelbagai orang kata tips berguna untuk insyaAllah kita jadikan bekalan untuk hari-hari kita mendatang. Dan kita akan berehat seketika, Irin. Ya, dan akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Di bawah satu bendera. Sepanjang 5 dekad pementahan Barisan Nasional, muafakat yang dicapai untuk memerintah negara secara bersama tidak pernah kita ingkar. Janji untuk bekerjasama dan berkongsi kuasa tidak pernah kita nodai. Prinsip inilah sentiasa kita pupuk dan suburkan dan kini menjadi pasak kekuatan Barisan Nasional. Anda masih lagi menonton Wanita Hari Ini dan sekarang ini kita telah tiba ke segmen tajaan bersama dengan Di Herbs dan bersama kita yang serba merah jambu pada hari ini diperkenalkan Dato' Alif Syukri bin Kamarzaman, pengarah urusan Di Herbs Health Key Sendirian Berhad. Terima kasih kerana bersama kami, Dato'. Ya, sama-sama Irene dan juga Fiza yang cantik, lipstiknya merah menyala macam baju saya. Sekarang Dato' nak buat saya tergelak. Tapi tak apa Dato', walaupun lipstik merah menyala, baju Dato' pun pink menyala. Mungkin Dato' nak kongsikan tentang khasiat produk Gamolex Gold ni yang kabarnya elok. Ya, kabarnya memang teramat elok. Sebab itulah minggu lepas saya dah ke udara. Minggu ni, Wanita Hari ni panggil lagi saya nak berceritakan mengenai produk kesihatan yang terbaik di abad ini, iaitu Gamolex Gold. Tadi kita dah cerita dah, Fiza, mengenai keperkasaan wanita, kegigihan wanita untuk berjaya. Ya. Saya rasa kalau kita badan kita tak sihat, kita letih, sakit jantung, kencing manis, kita gaut, tak boleh berjalan pun, masalah juga, Fiza. Jadi hari ni kita nak menceritakan mengenai satu produk yang tengah kecoh diperkatakan bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh Asia pelusuk dunia dah ni katanya. Ha, iaitu Gamolex Gold. Gamolex Gold ni adalah makanan tambahan khusus untuk memperkasakan diri kita, tak kisah wanita, lelaki, mak jemah ke, mak apa, mak ijah ke, mak esah, semua boleh guna ni. Orang kata kalau yang mana susah sembahyang, yang terbongkok-bongkok nak sujud, guna ni insyaAllah badan boleh berdiri tegak. Banyak customer saya, bukan ratusan orang dah guna ni, dah beribu dan berjutaan orang dah menggunakan Gamolex Gold ni. Memang bagus dan memang mujarab. Dengan harga terendah di pasaran, hanya RM88 satu botol, boleh tahan 2 bulan. Botolnya cantik. Ya? Kalau Fiza tengok ni, kaca, dan kita ada 30 jenis herba di dalam ni. Dan yang paling penting, rasa dia sedap. Dia bukan rasa macam kelat-kelat ke, pahit-pahit, tak ada. Kalau Fiza dan juga Erin tengok kita punya VT ni, makcik ni nama dia Makcik Mida. Dia duduk kat Batu Cave. Saya sendiri tengok dia, saya pergi ya sendiri. Tengok dia, saya uzur. Nah, kalau tengok tadi dia bertongkat. Dan selepas menggunakan dalam masa 2 minggu sahaja, masalah sakit tulang dan juga sakit lutut yang dia alami hampir 8 tahun dapat diatasi ya dengan menggunakan produk minuman tambahan iaitu Gamolex Gold. Kalau macam kita sakit lutut, kita boleh guna sekali dengan kita punya krim makbul munajat kita ni. Memang elok. Dan kalau kita dapat lihat sekarang ya, orang ramai banyak terdedah kepada hawa dingin di rumah, di pejabat, di dalam kereta dan sebagainya. Dan mungkin ada akan rasa sedikit lesu. Jadi bagaimana Gamolex Gold boleh membantu mereka ini? Okey, kalau kita cerita pasal masalah yang Erin cerita tadi tu, memang banyak orang alami. Tua muda pun ada masalah lesu dan sebagainya. Tapi kalau kita guna Gamolex Gold ni, dia boleh orang kata mengurangkan masalah lesu badan. Yang paling penting, kita akan rasa lebih bersemangat, cergas dan badan kita akan lebih sihat 10 kali ganda daripada biasa. Kalau yang muda dah cergas, gunanya bertambah cergas. Kalau macam Makcik Mida tadi, bertongkat boleh berjalan. Cuba tengok, dan boleh naik motor. Hebat. Dan Makcik Mida ni janda. Dulu waktu dia sakit, dia bertongkat, semua orang tak nak dia. Bila dia dah sihat, dia dah laku, ramai orang masuk Minang. Sampai dia terpaksa tolak lamaran orang masuk Minang dia. Sebab cantik tu
Sehat Fiza dan juga Erin. Jadi kalau untung nak sihat, untung makcik tu. Orang kata kalau ibarat kata nak orang kata bagus, nak sihat, orang kata gunalah gaumolek gol. Saya merayu sangat kepada semua penonton-penonton wanita hari ini. Cubalah gaumolek gol ni. Mungkin ini ikhtiar yang terakhir. Guna ni insya-Allah berkesan. Insya-Allah. Datuk, saya nak tanya juga. Kalau kita cakap tentang semua peringkat umur produk ni kan, kita tak tahu sebenarnya siapa yang boleh menggunakan produk ni sebenarnya. Itu seolah cepu emas dan lemas. Sangat-sangat. Ini disarankan kepada semua golongan, tua, muda, makcik, abang haji, abang abang lung, semua boleh ambil. Yang penting mereka yang ada sakit lutut, masalah penyakit tiga serangkai, dan yang paling penting dia bukan ubat, dia makanan tambahan. Dan customer saya majoriti guna ni, dia bersyukur jumpa saya balik, dia kata alhamdulillah jumpa Gamolek Gold ni, dia kata badan saya sihat, dia kata tak ternilai, harga dia bukan RM88, kata seperti puluhan ribu sebab teramat elok. Jadi saya merayu kepada semua penonton-penonton wanita hari ini, cubalah, rugi kalau anda orang kata dah ditakdirkan tengok wanita hari ini jumpa produk Gamolek Gold ni, insya-Allah orang kata mujarab. Boleh mencerah lagi? Boleh. Boleh. Cara penggunaan tu je. Okey, cara penggunaannya mudah saja Fiza. Guna dua sudu pagi, dua sudu petang. Tapi kalau nak guna lebih pun tak ada masalah. Akan bertambah sihat. Saya bukan sahaja bercakap kosong, tapi hari ini Fiza saya nak buat surprise kepada semua penonton, iaitu gambar saya sebelum. Ini memang cemas. Cuba tengok. Lemas, sedih dan juga sayu. Wajah saya yang dulu aksiden akibat diragut, ya, orang tu tolak saya sampai saya koma, dan aksiden di bahagian leher dan juga kepala, dan juga hidung saya hampir patah. Dan saya terfikir kenapa saya tidak membuat satu produk yang bagus dan elok digunakan untuk semua masalah penyakit yang boleh membantu merawat. Dan ini buktinya, saya dah guna dan alhamdulillah memang terbukti. Sekarang inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Ya, sebelum dan selepas. Iya, kalau dah semacam ni Erin, semua orang terpikat. Ya. Fokus. Iya. Orang kata perasan sekejap. Jadi cuba. Kalau yang makcik-makcik nak buat umrah sakit lutut, sakit apa tu, guna makbul munajat. Nak dapatkannya puan-puan, makcik-makcik, majah-majah, senang saja, jangan risau, jangan bimbang. Produk kami dah orang kata dah merata-rata, dah boleh dapat dekat pasar malam, pasar tani, kedai jamu, farmasi. Nak mudah Fiza? Hubungi saja nombor telefon yang tertera di kaca TV ataupun boleh search kat internet. Produk kami memang meletup, dapatkan segera. Kesihatan tak boleh dijual beli. Betul. Allah menyeru kita, Fiza, untuk kita berusaha, berikhtiar, gunalah Gamolek Gold. InsyaAllah ia mujarab dan berkesan. Terima kasih Datuk Nur semua kami. Dan kami akan berehat seketika sekali lagi, dan sekembalinya nanti bersama dengan Hakim. Jangan ke mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami wanita hari ini. Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan Hakim di studio pada hari ini. Ya, ini dia Hakim. Dan saya pasti ramai di rumah cemburu dengan kita sekarang ni, Fiza, kan? Rakan-rakan kita pun ramai yang cemburu dengan kita sebab kita berdiri bersebelahan dengan kita, dapat sikit. Okey, Okey, sebenarnya kita nak kongsikan Hakim. Kalau tadi di awal-awal siaran dah menyanyikan lagu Janji, dan sekali nak bercerita tentang single Menunggu pula. Macam mana tu, dah janji kena tunggu pula? Kena menunggulah, sebab janji kita kena menunggu. Menunggu cinta tu dapat ke tak? Yang penting kita kena berjanji dulu. Jadi boleh cerita sikit tentang single ini, mungkin dihasilkan oleh siapa? Okey, cipta lagu dan juga lirik adalah saya. Lagu Menunggu ni basically dia macam menunggu seseorang. So terpulang kepada interpretasi orang-orang. Sekarang orang-orang pun dah kreatif. So kalau tengok daripada lirik, menunggu kan kepada kasih ke, menunggu kepada orang yang tersayang ke, kan. Akhir tu pun siapa? Menulis tu pun siapa tu? Cerita. Saya menunggu ramai. Adakah Hakim sendiri menunggu kekasih hati atau menunggu kejayaan karier yang lebih orang kata meletup lagi ke, atau bagaimana? Saya lagu Menunggu ni, saya menunggukan orang yang dah tak adalah. Okey, dan kita akan dengarkan nyanyian single terbaru Menunggu daripada Hakim sebentar lagi. Dan kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa bersama kami dalam Wanita Hari Ini lagi esok dengan topik kolagen daripada rumpai laut. Berkesankah? Dan bagi anda yang ketinggalan untuk menyaksikan topik hebat hari ini ataupun nak saksikan Hakim menyanyi di awal tadi, anda boleh saksikannya di www.tonton.com/WHR. Jangan lupa dapatkan single terbaru daripada Hakim, iaitu Menunggu. Boleh request lagu di radio dan sebagainya. Kita dengarkan daripada Hakim. Silakan Hakim. Okay.
Ku selalu menyakiti dan sering berdusta dan membuat kau tinggalkan aku. Pertelingkahan kita selalu tiada akhirnya, melemaskanmu dalam cintaku. Menantimu hingga kau kembali dan mencoba menjaga hatimu setia dan hidupku selalu denganmu, menemanimu hingga akhir waktu. Kenangan indah ketika kita bersama buatku terbayangkan kamu. Ku tahu cintaku tersemat di hatiku. Aku yakin hanya kau untukku. Menantimu hingga kau kembali kan mencoba menjaga selalu denganmu, menemani.